Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan meliput salah satu kuliner yang di daerah kompleks perumahan. Pilih ya, bisa ini ke sini atau ini ke sini juga boleh. Nah, harga tetap sama, harganya sekian. Nah. Oke, kita sekarang naik ke lantai atas untuk ruangan VIP-nya. Ini isinya VIP 1. VIP 1 kapasitas? Kapasitas 10 orang. 10 orang. Oh. Charge-nya 2 juta. 2 juta. Oh, ini bisa jendela bisa dibuka ya? Bisa. Pintunya bisa dibuka ya? Bisa dibuka. Ini berapa bisa berapa ya? Ya. 1 2 3 bisa 50 orang. 50 orang. Satu ini 10. 10 orang. 10 orang. Sama juga sama. Di sana 20. Oh, 20 itu 20. Coba saya lihat. Nah, ini 20 orang ada 10 10. Nah, sebelahnya? Sebelahnya sama, 20. Sama aja. 20 orang. Di sebelah juga sama. Di sebelahnya kita ada karaoke-nya. Oh, ada karaoke-nya? Iya. Oke. Okay. Itu di VIP 3-nya kita ada karaoke. Nah, kalau di sini 2 meja tapi bisa karaoke. Ini paling sedikit berapa makannya? 20 bisa? 21 orang juga boleh. Enggak, maksudnya limit 3.500. Dia ada kena cas gak ruangan? Iya, 3.500. 3.500 atau hanya makan doang atau gimana? Ya, limit makannya 3.500. Oh, 3.500. Tapi gak ada kena cas ya ruangan ya? Pajak aja. Oh, pajak aja. Oke, oke. Nah, kalau kena acara-acara ini bisa dibuka semuanya dan bisa nih bisa digunakan. Ini free ya. Nah, gak kena cas lagi, hanya makan aja. Dikecaskannya. Nah, ini steamnya ada 2. Nah, rebusannya. Tungkunya ada 2. Dan ini bukan pakai gas, apa bukan pakai listrik, pakai gas. Jadi dia agak cepat untuk masaknya. Oke. Okay. Okay. Ini sama dengan ruangannya. Tapi ini hanya kena cas. Nah, yang ini cuma 10 orang aja. Berarti sini ada ruangan ada berapa tempat? 5. Oh, 5 ruangan ya. Tipe untuk 10 orang, 20 orang sama 10 orang. 10 orang, 20 orang aja ya. Oh, hanya bedanya tambah 1 20 orang dia pakai TV ya, bisa karaoke ya. Nah, oke. Ini datang langsung atau bisa atau pesan dulu tempat? Reservasi. Reservasi dulu ya. Seperti ini contohnya. Hah? Contohnya kita reservasi TV. Oh, jadi ini udah ada reservasi ya. Di Kebas Pek untuk hari apa nih? Untuk hari ini, jam 08.30 nanti. Oh, 08.30 nanti. Oh, ini udah ada ya. Oke, oke. Ini kamar mandi? Iya, kamar mandi. Nah, ini juga ada pemesanan hari ini juga VIP. Thank you.
collagen sama tomato. Tomato ini collagen. Ini apa minumannya? Itu minumannya ini under melon, Pak. Under melon. Under melon di dalamnya ada madu koko, biji selasih sama buah kundur. Buah kundur ya. Ini untuk berapa orang yang bisa minum? Bisa 3 cup untuk 3 orang. Oh, 3 orang. Ya. Ini bisa review atau enggak? Untuk ini enggak bisa review, Pak. Oh, enggak bisa review ya. Jadi ini kondimennya ini kita ambil sendiri dari sana atau kita pilih dari menu. Nah. Berapa ya? Bukan dari jam 11 sampai jam 11. Oh, jam 11 malam. Hari Sabtu, Minggu? Hari Sabtu sama juga. Sama juga? Oh. Jadi kalau untuk yang makan di luar, sama juga casnya? Iya. Yeah. Oh, sama. Berarti kalau makan di luar itu bisa merokok. Nah, kalau di sini nggak bisa merokok. Nah. Untuk kompornya juga kita di luar pengiriman listrik. Oh, jadi di luar dia pakai listrik ya? Iya. Oke. Kasih dulu dong kokoannya ke sini. Jadi ini bukanya baru 4 bulan ya, dari sejak acara Valentine. Nah, jadi di sini ada berapa cabang ya? Cabangnya apa aja tadi, Bas? Di Wajir ada. Di depannya ada. Di N6 ada. Di N5 juga ada. Oh gitu. Tapi dengan nama beda-beda? Beda-beda. Ada Aiko Dinsam, Aiko Restoran, sama Aiko Steamboat. Aiko Steamboat ya. Tapi kalau di mall belum ada ya? Belum ada. Jadi macam jenis apa ya, rebusan-rebusan. Jadi ini saingannya Beauty and the Pot yang di Sat Plaza. Ini komplimen buah. Ada melon, sama papaya. Lagi ya. Jadi nanti ke sana kalau mau ngambil bebas. Apa tidak boleh bawa pulang? Demikian liputan saya di tempat ini. Untuk kulinernya sekromen kudik ya. Dan tempatnya juga nyaman. Hanya masalah sini parkirnya. Nah kalau parkir di sini agak ribet. Nah ya, karena kan kita ini ruko-ruko. Nah parkirnya pun juga terbatas. Nah ya. Nah, jadi kalau yang di luar ini dia menggunakan pakai listrik ya. Dan kalau di dalam dia pakai gas. Oke, terima kasih telah menonton liputan saya. Tonton terus liputan saya di tempat yang lain dengan liputan yang berbeda. Makasih. Sampai jumpa buat teman-teman.